Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, hari ini saya nak kongsikan mengenai novel Sheet. Siapa pernah tahu mengenai novel ni? Jadi buku ni diterbitkan pada tahun 1999. Hasil karya Shannon Ahmad. Jadi masa Allah yarham Shannon Ahmad mengeluarkan novel ni, dunia masa tu mengalami politik yang kurang stabil. Berlaku kontroversi yang sangat dahsyat dalam dunia politikal dan juga sastra. Ketika novel Sheet ni keluar, orang dah baca semua. Pemimpin waktu tu, dia meminta tiga tuntutan. Tuntutan ni semua berat-berat. Okey, dengar. Yang pertama, mereka minta Dewan Bahasa dan Pustaka menarik balik sastrawan negara yang telah diberikan kepada Shannon Ahmad. Dan yang kedua, sesiapa yang mempunyai buku Sheet ni, mereka akan ditangkap dan dipenjarakan tanpa bicara. Tak pasal-pasal pula kena panggil lawyer. Alan, kita ada Alan lawyer kita MS Studio. Dan yang ketiga, penjualan buku Sheet ni ditarik balik. Maksudnya dah tak boleh keluarkan buku Sheet. Jadi, perkara-perkara ni tidak berlaku pun disebabkan itulah hebatnya Shannon Ahmad. Shannon Ahmad, dia buat novel Sheet ni tak ada menyentuh mana-mana individu pun sebenarnya. Tapi disebabkan pada waktu itu kita punya politik berada dalam keadaan tak stabil. Jadi isu-isu macam ni keluar. Bahasa dalam novel ni memang sangat keras. Sangat-sangat-sangat keras. Bab satu, bab dua je dah macam tak boleh brain dah. Karya Sheet ni, dia menceritakan mengenai seorang pemimpin. Kita tak kisah sebenarnya kalau nak anggap pemimpin tu pernah ada menteri ke, kalau nak anggap pemimpin tu macam ketua kelas kita ke. Shannon Ahmad nak sampaikan pemimpin yang tak menjalankan tanggungjawab dia secara amanah dan betul. Itulah yang diibaratkan seperti Sheet yang dia cakap dalam novel ni. Tapi cerita dia, dia melibatkan sistem pencernaan dalam perut kita nak mengeluarkan sisa kumbahan. Sebab tu dia ada elemen-elemen yang macam, weh, tak boleh nak muntah macam novel ni. Jadi kalau fahaman kita setakat selapis je, dia jadi bahaya lah. Jadi kalau nak faham, kena baca banyak kali, berlapis-lapis. Waktu tu beliau juga terlibat dalam dunia politik. Jadi bila Shannon Ahmad nak menyampaikan perkara tersebut, dia bawakan karya novel Sheet ni. Shannon Ahmad ni bukanlah marah kerana politik tu kotor. Tak, Shannon Ahmad marah sebab pemerintah tidak menjalankan tanggungjawab mereka dengan amanah dan bertanggungjawab. Jadi untuk sesiapa yang nak dapatkan buku Sheet, sebenarnya dah tak dikeluarkan lagi sebab ini bukanlah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka tak boleh nak terbitkan lagi dah. Jadi untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik, kalau kita diberikan pangkat, kedudukan ataupun dijadikan sebagai pemimpin, bentuklah diri tu untuk menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum.